Oke, di review kali ini sebuah alat pijat yang menurut saya cukup oke. Mari kita lihat boxnya dari sisi ke sisi. Jadi alat pijat ini ada 3 varian warna. Yang pertama abu-abu, kedua biru, dan yang terakhir adalah merah. Berikut adalah spesifikasi dari alat pijat ini. Mari kita unboxing. Di sini ada kartu garansi, kertas petunjuk. Mari kita intip sedikit kertas ini. Di sini ada diberitahu masing-masing fungsi dari head tadi. Dan ini dikasih tahu masing-masing speed yang cocok untuk keperluan kita. Nah guys, ini yang bentuk bulat. Bentuk spinal. Bentuk peluru, kabel USB-C, dan yang terakhir adalah massage gun dengan kepala pijat bentuk flat. Bagian bawah ada tombol on dan off, speed, serta USB-C. Mari kita lanjut, kita coba speed 1-4. Ini speed 1. Speed 2. Speed 3. Speed 4. Masuk ke kesimpulan guys, alat pijat ini super rekomen guys buat kalian yang mungkin pulang-pulang kerja capek, pegel, dan pengen dipijit. Nah, alat ini sangat mudah digunakan. Kita bisa pijat dengan alat ini sendiri tanpa bantuan orang lain. Alasan berikutnya adalah adanya 4 head yang berbeda dan dapat disesuaikan semaunya kita. Setelah menggunakan alat ini, badan ini beneran jadi rileks, santai, dan awas. Bikin ketagihan. We'll be right back.